Al-Quran, risalah, hukum syariat bukan karya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni Allah turunkan dari langit dan Rasulullah sampaikan kepada umat seperti yang beliau terima. Di dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebahagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Andai Nabi Muhammad mengarang. Akan tetapi yang realitanya bukan seperti itu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan menyampaikan seperti yang beliau terima. Dalam surah An-Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Semua itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Apa manfaat dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Apa manfaatnya? Manfaatnya agar kita merasa, agar kita sampai kepada kita keyakinan kita tidak berhak ngarang soal syariat. Syariat bukan apa yang diinginkan, apa semata-mata seperti apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Syariat bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak berhak mengarang soal syariat. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka. Panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu? Sementara Nabi Muhammad tidak pantas membuat sesuatu semaunya. Berfikirlah wahai pelaku bid'ah. Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Dzulqarnain. Nabi Muhammad mengatakan, besok saya jawab. Allah tahan sebulan berita di langit, tidak Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berita tentang Dzulqarnain. Karena Nabi Muhammad sedikit terlontar kata yang tidak pantas. Besok Rasulullah tahu apa yang terjadi besok? Tidak tahu.
Baru kemudian Allah turunkan, seraya turun teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan katakan aku kerjakan itu besok kecuali kamu mengatakan insya Allah. Ketika perang Uhud, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menderita di perang Uhud. Beliau terluka, giginya rontok. Sahabat-sahabatnya berguguran di medan jihad. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akan mendapatkan keberuntungan kaum yang telah melukai Nabi mereka? Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai dan mencederai Nabi mereka sendiri? Turun firman Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Soal itu wahai Muhammad bukan urusanmu. Soal mereka mendapatkan hidayah setelah itu atau tidak, itu bukan urusanmu wahai Rasul. Urusan Allah. Dan Allah buktikan Khalid bin Walid masuk Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam radhiyallahu anhum. Padahal itu adalah pemimpin-pemimpin Quraisy di perang Uhud. Keahlian dan keilmuan berperang Khalid bin Walid yang telah mencederai umat Islam dan melukai umat Islam di perang Uhud dengan izin Allah. Ketika Nabi mengatakan bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk, Nabi mereka lukai, Allah marah. Allah tidak suka. Allah tidak ridho dengan kata-kata itu. Dan Allah menegur nabinya dengan mengatakan, "Laisa laka minal amri syai." Urusan itu kamu tidak punya wewenang wahai Rasul. Lihatlah Rasul yang sangat menginginkan Islamnya Abu Talib, paman yang ia cintai dan mencintainya, paman yang mendukung dakwahnya, paman yang menjadi bumper dakwah Rasulullah. Masuk Islamkah pamannya Abu Talib? Tidak. Akan tetapi Salman Al-Farisi masuk Islam tanpa sepatah kata dakwah pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Salman Al-Farisi. Hanya Salman Al-Farisi datang membawa makanan seraya berkata, "Ini untuk kalian sebagai sedekah." Ia melihat dari kejauhan Nabi Muhammad tidak mau memakannya. Besoknya datang lagi seraya berkata, "Ini hadiah untuk kalian, hadiah dari saya." Dilihat dari kejauhan Rasulullah memakan makanan itu. Taulah dia, inilah Rasul yang Allah Subhanahu wa taala akan utus. Yang telah Allah utus. Lalu keesokan harinya Khalid Salman Al-Farisi memutari badan Rasulullah, dan Rasulullah tahu bahwa Salman Al-Farisi ingin melihat khatmun nubuwah di pundak Nabi Muhammad. Rasulullah memperlihatkan khatmun nubuwah kepada Salman Al-Farisi. Langsung Salman Al-Farisi masuk Islam tanpa sepatah kata pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Kitabul Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Rasulnya, "Wahai Muhammad, kamu inginkan untukmu Abu Talib, namun aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi." Allah yang mengatur, bukan kita. Orang yang sadar bahwa agama Islam bukanlah karya Nabi Muhammad. Orang yang sadar bahwa agama Islam tak seorang pun yang bisa menciptakan seperti agama Islam, seperti sempurnanya agama Islam, agama tanpa cacat, agama tanpa salah, agama tanpa khilaf, agama yang tidak bertentangan dengan zaman manapun, di waktu kapanpun, agama yang bisa mengayomi seluruh manusia dari seluruh bangsa, seluruh warna kulit, dan seluruh yang perbedaan bahasa, diayomi oleh agama Allah. Dan diatur dengan peraturan yang sempurna, peraturan yang seimbang.
Adapun manusia, kalau manusia membuat peraturan, bisa untuk tahun ini, tidak bisa untuk tahun yang akan datang. Bisa untuk 5 tahun ke depan, tidak bisa untuk tahun berikutnya. Bisa untuk daerah ini, tidak bisa untuk daerah yang lain. Bisa untuk kaum ini, tidak bisa untuk kaum yang lain. Itulah peraturan umat Islam, manusia untuk manusia. Dan di dalam peraturan yang tidak bisa itu, yang sedikit itu, yang ruang lingkupnya kecil itu, mereka pun berbeda pendapat. Sehingga orang bisa lari dari hukum. Dijebak dari pasal ini, dia keluar ke pasal ini. Dijebak dari pasal ini, dia keluar melalui pasal itu. Hukum bisa dipermainkan. Tetapi dalam agama Allah yang mulia, tidak bisa. Semua terpagar dengan pagar yang ketat. Kita wajib meyakini agama yang kita cintai ini, yang bernama agama Islam, wahyu dari Allah, turun dari langit melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kami melainkan menyampaikan penyampaian yang nyata, penyampaian yang jelas. Wa ma alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Orang yang paham itu tidak akan berani mengutak-atik syariat. Orang yang paham itu tidak akan berani menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Karena dia tahu persis, dia tidak boleh protes kepada Allah. Dia tidak lebih pintar, dia tidak lebih hebat. Allah lebih tahu kemaslahatan hamba-hambanya dibanding hamba itu sendiri. Hai manusia, tahukah anda berapa jumlah rambut yang ada di kepalamu? Lebih kecil, tahukah anda berapa jumlah jenggot yang ada di dagumu? Lebih kecil, tahukah anda berapa jumlah kumis yang ada di atas bibirmu? Berapa jumlahnya? Tidak tahu, mau buat syariat? Mau membuat syariat? Sadarlah wahai manusia, kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah lemah. Kelemahan kita mau kita pertontonkan untuk mengutak-atik syariat, membuat hal yang baru yang Rasulullah tidak pernah ajarkan, Allah tidak pernah wahyukan. Di mana kita letakkan logika kita yang sehat? Kalaulah kita boleh membuat syariat baru, untuk apa Allah mengutus Rasul? Kalaulah boleh kita menambah-nambahkan sesuatu yang baru, untuk apa Allah turunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Kalau masih boleh ditambah-tambah, apa makna kesempurnaan? Ketika ayat itu turun di Mekah, di Arafah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Mayoritas kaum muslimin dari kalangan para sahabat bergembira ria, senang dan bahagia. Agama telah sempurna. Umar menangis.